Yo, wadabedap. Selamat datang kembali di channel gua. Di sini Danar. Hari ini gua mau review hasil challenge turnamen dan cross server turnamen. Kita coba lihat yang challenge turnamen dulu ya. Nah, ini arena. Oh iya, palangan langsung 3 aja ya. Arena, challenge turnamen, dan turnamen. Ah, itu gua yang paling ganteng. Senyum Pepsoden, guys. Sama yang nomor 1 dulu, si The Hero. Jadi sekarang gua bukan nomor 1 lagi untuk Battle Power. Tuh, lihat gua nomor 2, guys. The Hero yang sekarang nomor 1. Kenapa gua tetap enggak masalah jadi nomor 2? Setelah gua pensiunin si siapa? Si Metal Tyrannomon. Karena utilities itu yang terpenting. Lihat unit baru gua. Tadinya Metal Tyrannomon, sekarang gua ganti Sawajinmon. Drop langsung battle power gua. Tapi it's okay, guys. Yang penting sinergi. Jangan ngandalin battle power only. Sebagai bukti, kita coba lihat sama dia dulu. Baling Selmenda. Gua tetap enggak agree sama si Garudamon. Wih, gila itu. Galanmon X-nya keren banget ya. Ini skin mahal, mantap jiwanya. Bukan main, itu X. Nggak sabar mau lihat yang blacknya ya. Ini War Grimoire-nya aja udah keren banget nih. Ini dia nih. Mantap jiwa, geng. Bukan main. Wush, gila X ini. Ini dia anggota baru gua, si Kodok. Hi. Nah, gini idealnya si Angemon tuh main di belakang sih. Karena dia bonus damage-nya justru lebih gede ketimbang radius damage. Kemarin tuh darurat gue taruh depan. Mau gimana lagi? Mantul. Sekarang kita lihat sama yang the strong and the apa ya, the speed, the fastest, yang paling cepat di sini dengan speed 7000.
itu fungsi dari tank. Tank itu berfungsi untuk menelan seluruh damage dari sebelah. Dia memang harus mati duluan. Coba kalau dia tadi nembak si Astamon atau siapa, bisa ada potensi mati si Astamon. Jasmonnya si Manson ini sekarang udah bintang 5 loh. Jadi pedih banget. Ini dia, guys. Siap. Hi. Gas. Gaia Force. Gara-gara view drama nih, efek burn jadi imun mereka. Gila, dicacak tim gua. Wah, nggak jadi ininya, balonnya. Lagi nggak hoki. Ethan ini nggak jadi balonnya. Oh no! Masuk guys, damage-nya guys. Ah, baru jadi balon. Sedap, sedap. What is? Heaven's Gate. Gaia Force. Yeay, kita masih satu. Buat yang nanya, gimana sih dapat yang gini-gini? Itu Beat War ya, guys. Jadi yang memenangkan gua dari dia tadi itu si ini dan si ini. Gak kelihatan, tapi ini nge-reduce-reduce fury-fury mereka tadi, makanya mereka jadi jarang ulti. Kalau lu memang kesulitan dapetin unit kayak gini atau lagi nunggu, kan masih lama tuh 20 hari, tanggal 20. Jujur ini bisa dilirik nih. Dadam, tapi harus bintang 4. Karena kombinasi dia dan Sanzomon itu reduce ultimate damage dia, sedangkan Sanjomon reduce damage. Itu bikin tim lu jadi tebel. Kalau memang mau mencoba pakai ini, lu upgrade ininya aja, guys. Upgrade advance-nya aja. Equip-nya santui, jangan kenceng-kenceng. Oke. Okay? Soalnya resetnya jadi ntar gampang gitu. Gua nggak jadi pakai, kenapa? Karena ringnya ternyata sama si Astamon gua. Seandainya beda, ini gua pakai, jujur gua pakai. Ini juga sama nih sama si Asanjung.
Tanjaman bisa sekali doang. Karena dia kan cuman hero yang apa ya, buat ngulur-ngulur waktu. Jadi enggak masalah, yang penting awaken doang. Tapi kalau untuk hero-hero yang carry, nih satu aja belum dapat goringnya. Ini pering ini sangat-sangat signifikan ini. 5% 5% tuh. Jadi rugi juga kalau dikasih ke situ. Itu sih. Cuman menurut gua ini unit 14-nya lumayan utility-nya. Ditambah lagi dia skill Digimon yang add ini apa pasif yang ketiganya itu HP nambah. Jadi bisa di depan. Bagus ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke bisnis kita. Challenger Tournament. Kita lihat yang ini dulu. Tapi kalau buat tim terlalu random, nggak bisa dibaca, susah kita makanya, jadi not recommend sih. Oh banyak sih yang nyerangnya, berapa kali tuh. Ini beda battle power aja, kalau nggak lumayan ini. Wah, BTW ini Enjemen udah ngebantai 3-3 ini. Memang 46. Oke. Sekarang kita ke final. Sanjomon ini bagus kok buat one by one juga. Tapi kalau ngelawan si Porcupimon berat juga ya, karena ada shield ini. Tuh, tebel. Gila dalamnya. Oh, enggak hoki kita. Enggak nambah tadi, enggak dapat shield-nya. Brainstorm.
Ini Jasmine emang sadis nih buat party team, keren. Buat one by one juga keren. Rekomend buat dipick sih. Kalau dari gua yang rekomend buat dipick di boss exchange ini ya Jasmine ini. Kranimon sama si Pitmon. The best lah mereka bertiga nih. Yee, menang. Sudah enggak dominate. Ngap emang lawan si Season Mason, luar biasa. Nah, ini cross server, guys. Alhamdulillah gua di posisi 3. Ngap, guys, tuh lihat nih. Gua sebelumnya lawan si Desar dulu. Setelah itu lawan Big Boss Newbie. Ampun bos, ini dia yang kemarin gue post di Facebook. Kita lihat dulu sama si Desar dulu. Wow, itu skin X ya. Wow. Dalam banget ini. Oh, ternyata dia mau silent juga ini ya. Gue belum baca nih si Firemon. Ini flame Firemon. Dynasmon ya. Kalah apa gue. Beda nih. Battle powernya berapa ya? Sadis. Gaia Force. Keras cuy. Pedih guys. Ini kan gue bilang juga apa, Sanzomon itu bisa juga buat dipakai duel. Gila ngehealnya sama debuffnya attack down bla bla bla. Wah, akhirnya menang juga War Greymon gua. Aduh, lembut banget. Starlight Hope Explosion. Gaia Force. Wede. Dubbing. Hit. Mana kita yang maunya kalau menang gitu. Hit. Kita lihat battle powernya ya. 62, 63, 30. Oh kecil emang. Wajar ditiup doang sama ini. 62, 63, 61, 63, 47. Wah, canggih juga tuh si ini ya. Flame ini ya. Mistimon ini canggih nih. Soalnya si Astamon ini harusnya didesain untuk duel. Tetap kalah cuy. Mungkin karena speed ya. Dia nyerang duluan. Ya dia lebih besar sih. Tapi secuil lebih besarnya. Keren nih. Rekomen nih. Belum gue intip sih ini. Ini soalnya ini untuk tim Darkness nih. Dia pasifnya nih harus darkness kalau memang mau bikin buat arena ya.
Gue prioritas arena soalnya. Soalnya arena ini sumber diamond tuh, 400 400. Nomor 2 360 atau. Semakin tinggi lu di arena sini semakin cepat tuh ngumpulin diamond. Kalau lu notice awal-awal gue bikin video ini kan 4000 tuh. Itu kayak 2 minggu yang lalu ya. Atau 10 harian yang lalu dah, 11 lah. Itu 4000 sih inget gue. Ntar lihat di video deh berapa. Sekarang udah 14.000 tuh. Si? Itu gue ngumpulin capek-capek guys. Sampai gue kalah level. Tuh liat. Sama si Season. Tadinya kita bareng kan. Bodoh. Yang penting gue ntar beat war. Jangan kebawa emosi. Jangan kepancing. Kayak ini disalip sama si The Hero. Santuy. Keep santuy. Dan tetap kumpulin diamond. Oh ya, gue tunjukin yang finalnya. Bukan final sih, gue lawan si newbie. Yang finalnya mereka. Lebih ke pembantaian sih, tapi ya enjoy. Beatmon. Udah jadi bintang 6 berarti. Mantap gak tuh? Jadi Moon Zaymon. Bangke emang. Ya udahlah. Piedmon dan Cranimon ini selain bagus buat tim, battle juga bagus karena Piedmon punya life drain 15%. Tuh. Asem gak tuh? Enggak kayak hero yang lain, unit yang lain. Kan lama-lama habis juga ujung-ujungnya kalau digebukin 3 Digimon, kalau nanggung enggak dominasi tetap mati juga. Tapi kalau buat Piedmon aman lah, orang dia ngedrain. Kalau si Cranimon kenapa aman? Kematian musuh itu HP-nya juga diheal. Goks. Wih, tariannya. Tapi harus hoki-hokian juga nih, ngeluarin ini susah banget nih. Ini boss exchange. Cuman worth it guys. Wede. Dark Lord. Oke. Okay. Itu saja guys. Kalau ada yang mau ditanya-tanyakan atau request bikin tentang apa, silakan komen di bawah guys. Tem. Sampai jumpa untuk di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dengan klik tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Dan tetap santuy kumpulin diamondnya. Oke. Sebentar lagi kita beat war soalnya. Enggak sebentar sih, tanggal 20 ya. Dios.